Oke, kita mulai proses penjaringan ya. Ini kolam kedalaman 2 meter, cuma airnya mungkin tinggal 1 meter 20-an. Oke, dari ujung ke ujung mepet ya jaringnya ya. Ya, ini budaya. Kejeron banyu yang jiko angel, guys. Mayoritas kohaku ya, kohaku semua, sisik semua, kohaku murni nih, guys. Kohaku murni. Kita masukkan ke kolam karantina ya. Kita urai jiwai. Serotok blawur, gambarnya serotok blawur. Oke, guys, lanjut. Ini total ada sekitar 80-an ekor ya. Ada 80-an ekor. Wes koyo ngene iki wae. Sebagian sudah diangkat di kolam karantina ya. Penjaringan kedua ya. Oke, ini penjaringan yang kedua. Masih lumayan banyak ya, ada sekitar 20-an ekor. Terus jauh, ngeblur-ngeblur. Ini karena hari sudah malam ya, sudah gelap, sudah nggak kelihatan kameraku. Kita lanjut videonya besok pagi, biar kelihatan jelas ikannya ya yang di kolam karantina ini. Oke, jadi seperti ini ikan yang kita angkat kemarin ya. Ini saya lanjutkan videonya di sore hari keesokan harinya. Dan ini airnya rada mulai keruh karena sudah 1 hari karantina ya. Jadi gambarnya ya rada samar-samar tapi masih kelihatan jelas lah ya. Jadi ini yang ada 2 kolam ya, yang satu lagi di sana. Ini yang saya pilih ada 40 ekor superanya ini. Superanya ini. Tapi yang di sana juga masih bagus. Seperti ini ya, perhatikan ikannya. Setelah ini polanya genep-genep. Wes pokok mau masuk-masuk ini. Kohaku murni. Ukurannya ini mulai 25 up sampai 30 up ya.
rata-rata ini paling ya antara 28-29 seperti itulah. 30 AP juga banyak. Oke, seperti ini ikannya. Sama nih, nah, terus masuk-masuk ini guys. Ini 40 ekoran, yang di sana tadi juga 40 ekoran.